Assalamualaikum. Selamat malam tim. Jumpa lagi dengan kami di My Team in Horror Channel. Channelnya orang Pasaman Barat. Yes. Malam ini suasana begitu ini ya Put. Dingin ya, dingin, mencekam sedikit ya, masih lumayan lah gitu ya. Dan kita sedikit, kita baru sampai dari simpang sana sudah tadi wangi. Wangi banget ya. Tapi sampai sini lain lagi wanginya ya, Bul. Mungkin Bul nggak kecium ya. Tapi Mas sudah kecium ya wanginya ya. Kita di sini, nih sekarang kita ada di bawah pohon. Pohon apa ini, Mas? Besar lah. Pohon bintungan. Bintungan ya. Besar banget ini tim pohonnya gitu ya. Mungkin penasaran kita ada di mana? Ini namanya yaitu di Bancah Boho. Legenda Bancah Boho. Jadi mau tahu seperti apa cerita yang ada di balik sini, kita coba mengungkapkan malam ini ya, Mas ya. Perlahan-lahan ya, mungkin nggak bisa semuanya kita ungkapkan gitu ya. Jadi penasaran tim, tetap ikutin di My Team in Horror Channel, channelnya orang Pasaman Barat. My Team in Horror Channel. Maju terus. Oke tim, malam ini kita kedatangan tamu, yaitu dengan Bendang Restian sebagai ketua pemuda ya, di sini ya, dan tepatnya juga orang-orang sini asli di sini ya tim, dari Padang 7. Kita sekarang ada di Padang 7, tepatnya dekat kantor apa ya namanya? PDAM. PDAM, khusus perkantoran ya tim ya, ini perkantoran Pemda di sini ya. Memang sudah banyak yang meminta kita melakukan penelusuran di sini, tapi karena kita belum ada waktu, belum sempat, dan kita pun belum dapat orang yang maksudnya izinnya gitu ya. Malam ini kita langsung dapat izin dari ketua pemudanya dengan Mas Bendang. Udah Bendang ya. Jadi kita mau tanya-tanya dulu. Jadi ini ceritanya awal, maksudnya apa kisah yang ada di sini sebenarnya, Bang? Kalau kisah di sini sering penampakan mereka, penampakan makhluk-makhluk astral kayak gitulah, yang seperti pocong kan. Disebutin lagi. Ya makhluk-makhluk yang apa namanya tuh? Yang mengerikan. Yang mengerikan lah. Yang sering kelihatan di sini, orang-orang naik motor kan. Dia mewujudkan ya, melihatkan ya. Terus ini kira-kira sudah berapa lama ini maksudnya yang legendanya ini, yang terkenalnya? Kalau legendanya, kalau terkenalnya sejak dari dulunya lah. Dari dulunya ya. Jadi tadi kita dapat cerita ya tim, ada YouTuber juga mengatakan sama kita bahwa di sini dulu katanya pernah ada hilang apa ya? Apa nama mobil apa? Mobil apa sih namanya itu? Mobil itu loh, Mas. Mobil yang mana? Mobil apa? Eskavator. Eskavator. Iya, eskavator. Apakah itu betul itu, Bang? Itu mobil eskavator itu waktu itu yang di bawah itu. Di bawah. Berarti masih lah Bancah Boho juga. Iya, masih putaran itu juga. Gitu. Jadi nanti kita ke sana. Iya, nanti kita ke sana. Mengerikan ya tim ya. Nanti kita coba lihat lokasi yang di bawah itu seperti apa. Apakah benar di situ pernah ada kehilangan eskavator? Iya, iya. Sampai sekarang udah ketemu, Bang? Belum? Udah ketemu. Udah ketemu. Lokasinya di daerah bawah Bancah Boho itu. Masih di situ juga. Ya, masih seputar Bancah Boho. Gitu ya. Oke, nanti kita coba selidiki ke sana, kita tanya-tanya lagi bagaimana. Tadi Mas Supri sudah ini ya. Sudah minta izin di sini, Mas ya. Jadi sambutannya gimana, Mas? Ya, yang di sini sudah mengizinkan untuk kita ambil seperti ya bisa dibilang tim horor ya. Iya. Kita ambil di sini nanti, udah minta izin, udah boleh. Boleh ya. Mudah-mudahan kita nggak ada yang diganggu kan. Amin. Jadi kita kuat nanti siapa yang menghilangkan eskavator itu, mudah-mudahan kan bisa kan gitu. Amin. Mudah-mudahan ya, Mas. Seperti kita awal tadi, kita baru turun kan, Mbak Pipin bilang ada noni-noni Belanda ya. Iya. Mungkin dekat saya tadi ya. Iya. Ini udah goyang semuanya. Jadi nanti kita gambarkan noni-noni Belanda itu, nampak saya mungkin masih ikut Mbak ya. Iya. Ikut ya. Karena kita kan dulu pernah dijajah Belanda kan. Iya. Gitu. Ada yang masih ada tadi di situ. Tapi tadi nampaknya satu sih gitu kan. Dan awal pertama tadi kita duduk turun dari mobil, saya udah melihat cuma kepala doang. Kepala, gitu, doang, ya, kepala ya. Doang. Kita wujudkan nanti dengan kebayanya kan. Aduh.
serem. Oke tim, nanti kita ini ya, kita kuak lagi. Terus saksikan video kami selanjutnya. Jangan di skip ya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Oh, boleh tahu dengan siapa ini? Oh, jadi Anda juga nanya ngapain saya kesini? Saya juga nanya dengan siapa? Nanti saya salah ngomong lagi. Dengan ada urusan apa kan? Oh, kami cuma bersilaturahmi aja. Boleh? Tadi kami udah minta izin dan dibolehkan. Boleh ya? Boleh dengan siapa saya bicara? Oh, bukan urusan saya ya, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak perlu tahu siapa Anda. Anda lokasinya di mana? Di atas pohon. Sudah lama di situ? Sudah lama ya. Di situ berapa sosok di atas? Banyak. Banyak ya. Senang di atas pohon. Oh. Terus Anda suka kemana aja dek selain di atas pohon? Ke kantor itu? Ke situ juga? Oh, bisa tahu di situ berapa yang di atas? Banyak ya? Oh gitu. Anda umurnya udah berapa? 110 tahun ya? Udah tua ya? Oh, tapi kalau di manusia itu udah tua banget ya. Tapi mungkin kalau di Anda masih muda ya. Jadi saya manggilnya ini siapa? Hah? Apa tuh? Ibu? Mbak? Mbak? Mbak aja? Iya? Boleh? Dengan Mbak Sri? Boleh tahu dengan Mbak siapa? Ada yang mau disampaikan gak pesannya? Ada? Apa tuh? Oh, di sini banyak tempat mesum. Oh, berarti Anda nggak suka di sini ya? Oh, gitu. Jadi kalau Anda melihat orang mesum di sini, Anda bagaimana? Oh, menampakkan? Bagus. Jadi tim, kalau ada yang mau berbuat mesum di sini, ini orang ini, sosok ini akan menampakkan dirinya. Jadi jangan coba-coba ya. Bagus. Anda tolong jaga lokasi ini supaya bersih ya. Tidak boleh ada yang melakukan mesum maksiat di sini ya. Terima kasih ya. Berarti Anda menjaga lingkungan ini juga? Okay. Coba, masalah Bancaboho. Anda tahu masalah legenda Bancaboho? Enggak? Oh gitu. Ada lagi pesan yang mau disampaikan? Enggak. Oke. Coba. Mungkin itu aja yang dapat kami tanya-tanyain. Terima kasih banyak ya. Bisa keluar sendiri. Bisa keluar sendiri kan? Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Oke tim, sekarang kita pas tepat di lokasi Bancabohonya. Nanti kita akan panggil narasumber kita, Bapak. Ya Pak, silakan Pak, masuk Pak. Gak apa-apa Pak, nanti masuk aja. Nanti di sub di sini ya. Sama Bapak siapa? Sukatman. Pak Sukatman, kebetulan Bapak ini apa penjaga sini. Jadi ceritanya di daerah inilah yang Bancaboho itu ya, Pak ya. Jadi gimana pengalaman mistik yang ada di sana? Halo Bapak yang di sini. Halo Bapak yang di sini ini memang enggak pernah diganggu. Tapi bilang orang-orang itu sini tempatnya itu aja. Sini yang namanya Bancaboho, Pak. Bancaboho. Bapak udah lama di sini tinggalnya? Salam 2016. 4 tahun ya. Jadi selama Bapak tinggal di sini ada pernah melihat enggak? Ya, kalau kita enggak. Mendengar, Pak? Enggak, pun enggak ada kalau kita. Oh gitu. Mendengar dari orang-orang?
Enggak ada, cuma ada kalau tidur bapak. Nah, di tokok dinding tuh enggak boleh tidur. Oh gitu. Bapak kan jaga gitu aja. Oh, tiap malam atau bagaimana? Enggak tiap malam. Oh gitu. Tapi ya, sering juga. Sering ya. Jadi bapak itu enggak tidur sampai pagi kalau di gitu. Enggak tidur lagi, tidur. Nanti tidur udah lagi, tidur lagi, dicopot lagi, bangun lagi. Waktu itu kan jaga malam. Itu kira-kira jam berapa tuh, Pak? Itu enggak tentu, tengah malam. Tengah malam terus ya? Iya. Oh gitu. Tapi bapak enggak takut ya? Enggak, udah biasa. Udah biasa ya. Jadi bapak ini tim, bapak ini menjaga gor yang ada di Banca Boho ini namanya. Gor di Pasaman Barat, nih ya Pak ya. Iya. Jadi makanya bapak ini kita tanya-tanya untuk apa namanya narasumber yang ada di sini. Tapi kalau dari cerita-cerita orang banyak ya Pak ya. Cerita orang memang banyak. Ada salah satunya yang bisa bapak ceritakan. Apa itu Pak? Dulu waktu bikin lapangan ini, mm-hmm, ada juga orang dari Lampung, mm-hmm, memang nampak juga, yeah, tapi dikejar semua orang tuh, balik lagi sudah tuh pindah lagi orang tuh, pindahkan. Gitu. Ada. Ya. Berarti ini tahun berapa didirikan Pak? Dibikin gor ini? 2016 ya. Berarti gor ini dibangun Bapak pun udah ada di sini ya. Udah ada sini. Jadi cerita apa itu Pak? Cerita ekskavator yang apa itu? Yang oh, itu terbenam dulu waktu pertama buka atau oh, sini, lokasi ini ya? Iya, di sini. Jadi yang terbenamnya itu di sini? Di sini. Di sini ya? Iya, gitu. Gitu. Jadi ada cerita tadi tim, kita kan dapat cerita yang masalah ekskavator yang hilang. Tenggelam atau hilang, Pak? Tenggelam. Tenggelam ya. Akhirnya ya, ketemu lagi ya, Pak ya. Ya, ketemu. Jadi itu cerita-ceritanya kenapa bisa tenggelam itu, Pak? Itu enggak tahulah. Ceritanya gitu, ya? Cuma masuk terus enggak kerja terus. Oh. Masuk ditolong sama alat berat juga. Oh, tapi lama juga. Oh, lama juga ya, Pak. Ada ya, berapa hari gitu, Pak? Ada satu minggu. Satu minggu baru keluar ya? Iya. Dan ceritanya ada tadi juga masalah dengar-dengar kerbau ya? Waktu di sini memang nggak ada, toh. Tapi kalau dulu-dulunya ada memang. Mm-hmm. Apa hubungannya dengan kerbau itu, Pak? Itu nggak tahu kita. Yang katanya minta kerbau gitu, nggak ada. Nggak, ya? Ada. Nggak ada syarat-syaratnya ya. Jadi kita ini kan di sebelahnya ada SMK ya, tim? Ya. Jadi SMK ini katanya terdengar juga ini. Memang kayak banyak juga anak-anak sering kesurupan, ya. Sering kesurupan ya Pak ya. Padahal siang-siang ya Pak ya. Siang. Nah, sekarang masih sering kesurupan Pak? Enggak. Udah enggak lagi, udah aman ya Pak ya. Kesurupan. Nih lah. Jadi ini legenda Banca Boho tim. Nanti ada apa di sini nanti kita coba kuak lagi ya tim ya. Oke, saksikan terus My Team in Horror Channel. Jadi kalau saya yang lihat ya, ini yang punya keris ini mungkin bisa dibaca. Ki Ageng Dewantoro. Kalau saya menangkap ya. Ya, betul.
kuku keris biasanya kan 7, 9. 1, 2, 3. Ini yang tiganya. Kalau ramah, nengok gimana? Iya. Pas, dia nggak ada gagangnya. Nggak ada gagangnya. Nggak ada sarangnya. Ini besinya ya? Iya, besinya. Biasanya sarang keris itu kan begini. Ini nggak ada. Atau begini. Assalamualaikum. Tenang. Kami cuma mau nanya-nanya. Enggak ganggu. Kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan. Kut, siapa dulu? Ya. Oke, Tim. Kamera. Kamera sini. Yuk kita cerita bagus-bagus saja. Kita cerita bagus-bagus saja. Yuk kita ke situ ya. Kita ke situ ya. Kita ke tengah ya. Yuk. Ayo tengah. Hei. Diam. Bagus. Tadi kan mau komunikasi kan? Kalau mau komunikasi bagus-bagus aja. Tadi mau komunikasi kan? Bisa ngomong bagus-bagus enggak? Halo. Mau ngomong enggak? Kalau enggak mau ngomong silakan keluar. Mau ngomong silakan keluar. Enggak ganggu. Enggak ganggu. Mau ngomong enggak? Ada yang mau disampaikan enggak? Halo, ada yang mau disampaikan enggak? Mau kalian ngene. Kami hanya bersilaturahmi ke sini. Bisa bicara baik-baik enggak? Kalau enggak Anda silakan keluar ya. Terima kasih ya. Dah, silakan keluar. Keluar. Jangan ngamuk boleh. Mas, jangan ngalingin kamera. Sudah mbah waktu itu, mbah kapal, sudah jalan angkura, sudah bapak Suprianto mohon izin mau mbah, sudah mbah waktu kucing, kasni senopati, monggo. Ngomong-ngomong karo kula. Istighfar. Pelan-pelan kaki situ. Kakinya. Buka bol. Buka kunci kakinya bol. Buka sikap bol. Bantu. Oke, Tim, kayaknya enggak perlu siap lagi. Udah, kita harus selesaikan aja. Yuk. Ya, kunci. Kita kunci. Aduh. Aman, Put. Aman. Kenapa, Put? Enggak bisa diajak komunikasi orang. Makanya kan aku nggak mau ngambil yang di situ tadi. Aku udah tahu. Bebas, bapak. Ngamuk aja bawaannya. Bawaannya ngamuk ya. Boleh ke emosi, kepancing emosi. Oke, kita pindah. Alah, Put. Cek lampu, Put. Bisa tanya? Oke, Tim. Kayaknya nggak bisa kita lanjutkan penelusuran malam ini. Mungkin kita cukupkan aja sampai di sini dulu.
keadaan tidak kondusif lagi. Jangan lupa nonton channel My Team in Horror. Like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.